Bagi seorang public figure, tentu penampilan adalah satu hal yang perlu dijaga dan diperhatikan. Penampilan dari segi berpakaian bahkan sampai postur tubuh. Olahraga menjadi salah satu cara yang bisa mereka terapkan untuk menjaga tubuh tetap sehat, bugar dan juga sesuai dengan postur yang diinginkan. Dari berbagai macam jenis olahraga, tenis meja salah satu olahraga yang populer dan banyak dilakoni oleh para artis lelaki maupun perempuan. Baru-baru ini akan diadakan pertandingan olahraga tenis meja antar selebritis yang akan diselenggarakan oleh Vindes memang kerap mencuri perhatian. Setelah menggelar pertandingan tenis lapangan, kini Vindes menghadirkan pertandingan bola pingpong. Hadir beberapa seleb baru selebriti baru seperti Ariel Noah, Radikta Wicaksono hingga Andre Taulani. Hadirnya Ariel Noah dalam ajang Vindes ini turut menarik banyak perhatian dari para penggemarnya. Namun yang paling jadi perhatian netizen ternyata sosok Bunga Citra Lestari turut hadir saat sang vokalis ganteng Ariel Noah sedang latihan tenis meja. Ternyata usut punya usut BCL juga dulu sempat menyukai olahraga dan bermain juga tenis meja. Dalam sebuah momen latihan, Desta mengunggah video Ariel yang tengah latihan pingpong bersama para selebriti lain. Pertandingan ini nantinya akan diselenggarakan pada tanggal 5 Maret tahun 2023 secara live pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Momen Ariel Noah latihan pingpong yang liputan 6.com kutip dari Instagram @desta80s, Selasa tanggal 28 Februari tahun 2023. Desta dan Andre Taulani akan tanding pingpong lawan Dikta dan Ariel Noah di Grand Launching PDKAT. Deddy Mahendra Desta atau akrab disapa Desta kembali akan memainkan sebuah pertandingan olahraga. Melansir Instagram Desta80s, Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023, Desta mengungkap akan bertanding pingpong atau tenis meja. Ia akan berpasangan dengan Andre Taulani untuk melawan dua penyanyi pria yang digandrungi para wanita yakni Pradikta Wicaksono dan Ariel Noah. Kapan lagi lihat Ariel sem Dikta keringetan main pingpong? Aau, Andre juga deh, tulis Desta dalam unggahan Instagramnya.